Assalamualaikum teman-teman. Masih dengan channel Nathan Isi tentunya ya. Kali ini saya akan memperbaiki satu unit kulkas merek Polytron 2 pintu teman-teman. Kulkas ini sudah tidak memiliki pipa kapiler dan pipa balik pada evaporatornya teman-teman ya. Dan akan saya pasang yang baru teman-teman. Sekarang saya akan memasang pipa kapiler dan pipa balik pada evaporator ini teman-teman ya. Untuk pipa balik yang patahannya sudah saya bongkar. Untuk pipa kapiler sebaiknya dipotong saja teman-teman ya. Supaya tidak ada serbuk yang masuk. Dipotong seperti ini. Untuk pipa balik teman-teman ya, untuk kulkas 2 pintu dipasang kurang lebih 150 cm teman-teman. Untuk pipa kapiler untuk kulkas 2 pintu minimal dipasang 170 cm. Untuk pipa baliknya ukurannya 1/4 teman-teman ya. Untuk pipa kapiler diameternya 0,28 teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, sudah terpasang. Di belakang kita buat seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, sekarang akan saya pasang kompresornya ya. Akan saya lanjutkan ke flashing, pemakuman, dan pengisian freon teman-teman. Tapi akan saya skip teman-teman ya. Kita lihat saja hasilnya setelah diganti pipa balik dan pipa kapiler ini teman-teman ya. Tadi ukurannya sudah saya jelaskan di awal teman-teman. Sudah selesai saya pasang teman-teman ya. Sekarang saya lagi ngisi freon teman-teman. Seperti ini teman-teman ya jadinya setelah dipasang. Freonnya saya isi kurang lebih 15 PSI teman-teman ya. Kita rasa pada pipa tekan sudah hangat teman-teman. Pada filter juga hangat. Pada pipa balik terasa dingin teman-teman ya. Pada filter, pada pipa kapiler hangat teman-teman. Kita periksa bagian body. Di sini teman-teman ya juga hangat.
Sekarang saatnya kita memasukkan bahan untuk buat es, teman-teman. Kita masukkan. Kita tunggu beberapa jam, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah saya nyalakan kurang lebih 5 jam, teman-teman ya. Sekarang kita periksa pada bagian freezernya. Sudah mulai mau beku, teman-teman ya. Bagian bawahnya pun dingin ya. Jadi itulah teman-teman ya, ukuran untuk mengganti pipa kapiler dan pipa balik pada evaporator kulkas 2 pintu standar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.